Wali Kota Jambi menghadiri acara penyerahan penghargaan untuk Ketua RT dengan pos kambling teraktif di Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi. Terkait kegiatan ini, Wali Kota Jambi mengapresiasi kegiatan pos kambling yang dilaksanakan oleh Kelurahan Eka Jaya yang dinilai mampu menciptakan keamanan untuk masyarakat. Ya, malam ini saya menyerahkan penghargaan kepada para RT yang teraktif pos kamblingnya sekelurahan Eka Jaya. Dan ini adalah suatu inovasi yang dibuat oleh Pak Lurah. Ini luar biasa. Harapan saya bahwa ini bisa diikuti oleh kelurahan lainnya juga, mengaktifkan pos kamblingnya. Menanggapi hal ini, Camat Palmerah Haja Mursida SPD mengatakan, kegiatan lomba pos kamling ini merupakan bentuk inovasi yang dilakukan oleh Kelurahan Eka Jaya. Camat Palmerah juga menyampaikan pentingnya pos kamling bagi suatu kelurahan. Menurutnya, dengan melaksanakan pos kamling, masyarakat secara tidak langsung telah berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Kamling ini dilaksanakan oleh Kelurahan Eka Jaya. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Wali Kota tadi, ini merupakan inovasi dari Lurah Eka Jaya. Dan insya Allah menuju Palmerah yang kedua tahunnya nanti, hari Sabtu besok, kami akan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan berbagai aneka lomba, ada bola kaki antar RT, ada juga... Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam, Tribrata.